Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mereka yang mempersoalkan sama ada Malaysia mempunyai kebebasan akademik harus melihat Amerika Syarikat AS di mana berlakunya protes berterusan di universiti, kata bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin. Dalam episode terbaru audio siar keluar sekejap, Khairi menyatakan mengenai protes mahasiswa terhadap dasar kerajaan AS berhubung konflik Israel-Palestin dan genosida di Gaza. Sekarang banyak demonstrasi, pelajar duduk di kemah sebagai tanda protes terhadap dasar AS berhubung genosida dan dasar university dari segi pelaburan, university kepada syarikat ada kaitan dengan Israel. Satu pemberontakan besar sedang berlaku yang mungkin boleh disamakan dengan demonstrasi mahasiswa di AS terhadap perang Vietnam, katanya. Minggu lalu telah menyaksikan penahanan ratusan pelajar di AS yang berhimpun bagi menuntut gencatan senjata dan pelupusan aset university dalam syarikat yang terlibat dengan tentara Israel. Sementara itu, Khairi turut membidas mereka yang berkata kerajaan Malaysia tidak sepatutnya membatalkan program dihadiri ahli akademik AS Bruce Gilley dan sepatutnya membahaskan pandangannya secara intelektual. Masalahnya ialah pandangan beliau tidak berfakta. Itu adalah penipuan, katanya. Gilley dikecam di selepas mendakwa Malaysia melakukan Holocaust kedua ketika menyampaikan ceramah di University Malaya UM. Bruce Gilley, Profesor Sains Politik di Portland State University, yaitu turut memperkecilkan hubungan Malaysia dengan AS. Bagaimanapun, Khairi berkata, Gilley berbohong dengan menuduh Malaysia sebagai anti-Semitik kerana isu Malaysia bukan dengan Yahudi tetapi dengan Zionisme. Dia menuduh Malaysia mempunyai dasar untuk membunuh orang Yahudi. Itu adalah pembohongan, tuduhan berat dan tidak betul yang melampaui batas perbincangan akademik. Saya rasa kita tidak mempunyai masalah untuk menjemput ahli akademik dari seluruh dunia datang ke Malaysia dan membincangkan isu secara ilmiah. Tetapi apabila dia melampaui batas dan menjadikan UM platform untuk propaganda Zionisme, saya rasa kita tidak teragak-agak untuk membatalkan acaranya dan memintanya meninggalkan Malaysia. Mereka yang mempersoalkan sama ada Malaysia mempunyai kebebasan akademik harus melihat Amerika Syarikat AS di mana berlakunya protes berterusan di universiti, kata bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin. Dalam episode terbaru audio siar keluar sekejap, Khairi menyatakan mengenai protes mahasiswa terhadap dasar kerajaan AS berhubung konflik Israel-Palestin dan genosida di Gaza. Sekarang banyak demonstrasi, pelajar duduk di kemah sebagai tanda protes terhadap dasar AS berhubung genosida dan dasar university dari segi pelaburan, university kepada syarikat ada kaitan dengan Israel. Satu pemberontakan besar sedang berlaku yang mungkin boleh disamakan dengan demonstrasi mahasiswa di AS terhadap perang Vietnam, katanya. Minggu lalu telah menyaksikan penahanan ratusan pelajar di AS yang berhimpun bagi menuntut gencatan senjata dan pelupusan aset university dalam syarikat yang terlibat dengan tentara Israel. Sementara itu, Khairi turut membidas mereka yang berkata kerajaan Malaysia tidak sepatutnya membatalkan program dihadiri ahli akademik AS Bruce Gilley dan sepatutnya membahaskan pandangannya secara intelektual.
Masalahnya ialah pandangan beliau tidak berfakta. Itu adalah penipuan, katanya. Gilley dikecam di selepas mendakwa Malaysia melakukan Holocaust kedua ketika menyampaikan ceramah di University Malaya UM. Bruce Gilley, Profesor Sains Politik di Portland State University, yaitu turut memperkecilkan hubungan Malaysia dengan AS. Bagaimanapun, Kerry berkata, Gilley berbohong dengan menuduh Malaysia sebagai anti-Semitik kerana isu Malaysia bukan dengan Yahudi tetapi dengan Zionisme. Dia menuduh Malaysia mempunyai dasar untuk membunuh orang Yahudi. Itu adalah pembohongan, tuduhan berat dan tidak betul yang melampaui batas perbincangan akademik. Saya rasa kita tidak mempunyai masalah untuk menjemput ahli akademik dari seluruh dunia datang ke Malaysia dan membincangkan isu secara ilmiah. Tetapi apabila dia melampaui batas dan menjadikan UM platform untuk propaganda Zionisme, saya rasa kita tidak teragak-agak untuk membatalkan acaranya dan memintanya meninggalkan Malaysia. Mereka yang mempersoalkan sama ada Malaysia mempunyai kebebasan akademik harus melihat Amerika Syarikat AS di mana berlakunya protes berterusan di universiti, kata bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin. Dalam episode terbaru audio siar keluar sekejap, Khairi menyatakan mengenai protes mahasiswa terhadap dasar kerajaan AS berhubung konflik Israel-Palestin dan genosida di Gaza. Sekarang banyak demonstrasi pelajar duduk di kemah sebagai tanda protes terhadap dasar AS berhubung genosida dan dasar university dari segi pelaburan university kepada syarikat ada kaitan dengan Israel. Satu pemberontakan besar sedang berlaku yang mungkin boleh disamakan dengan demonstrasi mahasiswa di AS terhadap perang Vietnam, katanya. Minggu lalu telah menyaksikan penahanan ratusan pelajar di AS yang berhimpun bagi menuntut gencatan senjata dan pelupusan aset university dalam syarikat yang terlibat dengan tentera Israel. Sementara itu, Khairi turut membidas mereka yang berkata kerajaan Malaysia tidak sepatutnya membatalkan program dihadiri ahli akademik AS Bruce Gilley dan sepatutnya membahaskan pandangannya secara intelektual. Masalahnya ialah pandangan beliau tidak berfakta. Itu adalah penipuan, katanya. Gilley dikecam di selepas mendakwa Malaysia melakukan Holocaust kedua ketika menyampaikan ceramah di University Malaya UM. Bruce Gilley, Profesor Sains Politik di Portland State University, yaitu turut memperkecilkan hubungan Malaysia dengan AS. Bagaimanapun, Kerry berkata, Gilley berbohong dengan menuduh Malaysia sebagai anti-Semitik kerana isu Malaysia bukan dengan Yahudi tetapi dengan Zionisme. Dia menuduh Malaysia mempunyai dasar untuk membunuh orang Yahudi. Itu adalah pembohongan, tuduhan berat dan tidak betul yang melampaui batas perbincangan akademik. Saya rasa kita tidak mempunyai masalah untuk menjemput ahli akademik dari seluruh dunia datang ke Malaysia dan membincangkan isu secara ilmiah. Tetapi apabila dia melampaui batas dan menjadikan UM platform untuk propaganda Zionisme, saya rasa kita tidak teragak-agak untuk membatalkan acaranya dan memintanya meninggalkan Malaysia. Mm-hmm.